Hai, salam sejahtera, salam ceria semua. Kita berjumpa lagi dalam tuition online matematik untuk kita bincangkan soalan-soalan matematik di peringkat tahun 4, tahun 5 dan tahun 6. Dan ada juga soalan-soalan yang sesuai seawal tahun 3. Dan ingin saya maklumkan bahawa saya telah pun membuat satu di Facebook, saya telah ciptakan satu laman di Facebook untuk memudahkan apa-apa saja proses yang saya boleh update berkenaan dengan tuition online ini. Boleh klik pada Syafiee Nordin yang ada gambar YouTube tu, okay. Dan apa-apa saja yang berkaitan saya akan update di sini. Okay, seperti biasa kita akan bincang soalan. Dan jangan lupa di akhir video ini nanti untuk klik subscribe, tekan butang subscribe, tekan butang like, tekan butang share untuk kita kongsi-kongsi ilmu. Semoganya, semoga ianya bermanfaat kepada semua. Okey, hari ini kita akan bincangkan satu soalan seperti biasa. Okey, soalannya adalah seperti yang tertera di skrin. Rajah di bawah menunjukkan sebatang jarum dan sebatang pensel. Okey, dia ada jarum dan dia ada sebatang pensel. Okey. Panjang jarum itu ialah 3 cm. Jadi panjang ni dia dah beritahu awal-awal dah ialah 3 cm lah panjang jarum. Okey. Jadi soalan dia adalah anggarkan panjang pensel itu. Okey. Dia tak gunakan pembaris ataupun sebagainya ni sebab ni tajuk anggaran. Dan kita tak perlulah ambil pembaris untuk kira panjang 3 cm ni betul ke tak betul dan sebagainya. Okey. Jadi sekarang ni kita buat anggaran. Dalam anggaran ni maksudnya kita boleh lihat saja dan kita boleh anggarkan panjang dia berapa. Okey, kalau ini kita nampak secara jelas. Kalau panjang ini adalah 3 cm. Jadi maksud dia kalau dia sampai sini dia dah 6 cm lah. 3 tambah 3, 6. Dan nak habiskan kepada bahagian kesemua bahagian ni lebih kurang dalam lagi 3 cm. Okey. Jadi kita boleh anggarkan panjang untuk pensel ni adalah dalam 369. 9 cm. Kalau 6 sampai sini je. Ni 3, ni 3, 6 tambah lagi 3, 3, 6, 9. Okey. 9 cm. Alright. Itu sajalah untuk tajuk anggaran. Kita tak perlu gunakan pembaris untuk nak ukur betul-betul tepat-tepat dan sebagainya. Jadi ini soalan anggaran, kita boleh lihat pada gambar rajah dan boleh estimate the length of the pencil. Okey, itu saja untuk hari ini. Boleh klik subscribe, tekan butang subscribe, tekan butang like dan share pada kawan-kawan yang lain. Dan jangan lupa kalau ada apa-apa persoalan, pertanyaan dan sebagainya, bolehlah hubungi nombor yang tertera. Okey, sekian saja. Terima kasih.